Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome to my channel. This is Jagger Online Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan yaitu tutorial cara membuat screenshot atau foto layar di laptop atau PC. Di sini saya menggunakan versi Windows, yaitu Windows 10 ya. Oke, langsung saja. Di sini kita menuju ke tutorialnya. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuka objek yang akan saya buat screenshot. Nah, di sini saya membuka channel YouTube saya sebagai contoh ya. Oke, di sini Anda bisa langsung menekan tombol keyboard, yaitu tombol Windows plus V. Tombol Windows plus V ditekan secara bersamaan. Setelah itu akan muncul dua kode di bawah ini ya. Nah, di sini Anda pilih full screen snip untuk membuat screenshot. Ini ya, yang ini ya. Full screen snip. Klik saja. Oke. Di sini screenshot sudah terbuat ya. Ini adalah hasil screenshot di objek channel saya ini ya. Nah, di sini ada fitur-fitur untuk bisa langsung digunakan untuk mengedit. Nah, di sini ada gambar pen, ada gambar pena. Ini Anda bisa memilih untuk melakukan pengeditan. Di sini Anda juga bisa mengatur ukuran sesuai yang Anda inginkan. Nah, ini dia. Nah, bisa dipotong ya, bisa di-cut hasil screenshot tadi. Nah, di sini Anda bisa mengatur sesuai ukuran yang Anda inginkan. Oke. Di sini bisa langsung mengaturnya ya. Langsung klik centang. Nah, di sini otomatis sudah teredit ya, sudah terpotong ya. Nah, di sini Anda bisa melakukan coret-coret atau pengeditan ya, dengan menggunakan fitur pen atau pena untuk membuat garis-garis atau membuat apalah ya, pengeditan sesuai yang Anda inginkan. Nah, ini begini ya, ini ya, berarti di sini sudah lengkap dengan pengeditannya. Apabila dirasa sudah cukup, Anda bisa pilih yang ini ya untuk save hasil screenshot. Nah, di sini Anda bisa langsung menuju ke File Explorer. Nah, di sini Anda bisa memilih mau disimpan di file apa. Dan di sini juga Anda bisa langsung memberikan nama dari hasil screenshotnya tadi. Nah, oke, saya beri nama Jagger Online, lalu klik Save. Oke, dan saya coba untuk keluarkan dulu. Dan saya akan masuk di file Explorer. Oke, saya buka tools, lalu di sini saya klik hasil screenshot tadi. Nah, ini dia, sudah ya, sudah muncul ya. Ini dia hasil screenshot yang saya buat tadi. Ini dia hasil foto layar yang saya buat tadi. Cukup mudah ya. Mudah banget ya, gampang sekali. Seperti itu cara membuat screenshot di laptop atau PC. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berikan supportnya, berikan like untuk video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.